Apa perbedaan antara pecahan biasa dan pecahan campuran? Pecahan biasa terdiri dari bilangan pecahan saja, contoh 2 per 3, 3 per 5, 7 per 9, 11 per 15, dan seterusnya. Untuk pecahan campuran, terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Contoh, 1, 2 per 3, 3, 1 per 7, 5, 2 per 3, dan seterusnya. Nah, pecahan biasa dapat diubah ke dalam pecahan campuran atau sebaliknya. Misalkan kita punya pecahan biasa. Ini sama dengan 11 per 5, kita buat ke pecahan campuran. Pecahan campurannya berarti 11-nya kita bagi dengan 5, jadi 2, sisanya 1 per 5. Kemudian kita punya misalkan pecahan campuran sama dengan 1, 2 per 7 misalkan. Maka pecahan biasanya satunya dikali 7, 7, 7-nya ditambah 2, 9 per 7.